Seperti yang sudah diketahui, Minggu malam tepatnya 20 November 2021, Lesti Kejora dan Rizky Billar menghadiri acara ulang tahun YouTuber dengan subscriber 01 di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atta Halilintar, menantu musisi Anang Hermansyah. Pasangan yang berjulukan Leslar tersebut tampil begitu mempesona dengan pakaian kopel super kece. Tak hanya Lesti dan Rizky Billar, sederet artis dan pengusaha ternama di Indonesia juga ikut hadir dalam acara ultah mewah itu. Pada kesempatan tersebut, Leslar juga ikut menyumbangkan beberapa lagu di atas panggung. Tak hanya itu saja, Lesti dan Rizky Billar juga ikut berduet bersama dengan pemilik acara, yaitu Atta Halilintar dan juga istrinya Aurel Hermansyah. Sontak duet mereka tersebut langsung disambut histeris oleh segenap tamu undangan yang menghadiri acara tersebut. Terlihat, Lesti dan Rizky Billar yang juga sama-sama dalam keadaan hamil besar begitu bahagia menikmati kebersamaan mereka di atas panggung itu. Namun yang cukup mengagetkan, ternyata Atta Halilintar begitu menyukai dengan suara Lesti. Tak heran jika suami dari Aurel Hermansyah tersebut menginginkan suara anaknya kelak seperti suara Lesti Kejora. Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui, bahwa Lesti Kejora merupakan penyanyi dangdut termuda yang memiliki suara dan talenta yang tak perlu diragukan lagi di dunia tarik suara. Memiliki prestasi yang cukup gemilang, mengantarkan biduan cantik dan sang juara di ajang The Academy Indosiar 2014 yang lalu pada puncak kejayaannya saat ini. Tak heran jika nama Lesti Kejora dan suaminya Rizky Billar selalu menjadi pembicaraan hangat di berbagai media sosial dan juga televisi di Indonesia saat ini. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.